Di sini diberikan titik P pada MN, sedemikian MP banding MN adalah 3 banding 8. Kita gambarkan dan diberikan panjang MN di sini adalah 24 cm. Diminta untuk menentukan panjang PN-nya. Jadi kalau ini perbandingannya MP dibanding MN adalah 3 banding 8. Jadi, kalau kita tuliskan MP ini adalah 3x, maka panjang MN di sini adalah 8x, sehingga MN 24 cm, jadi 24 cm sama dengan 8x, maka 8x sama dengan 24, maka x sama dengan 24 per 8, berarti sama dengan 3. Jika x nya 3 berarti MP di sini sama dengan 3 dikali dengan 3 berarti sama dengan 9 cm sehingga panjang PN adalah panjang MN MN di sini 24 cm dikurangin panjang MP yaitu 9 cm berarti panjang PN di sini sama dengan 15 cm maka, pilihan kita yang sesuai di sini adalah yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.